Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkah barokah hari ini. Ini aku harap nyerehno madu. Terima kasih buat Mbak Allah yang sudah beli madu lali mantan TV. Semoga rezekinya lancar ngalir. Amin. Dan yang nonton video ini juga ya. Amin. Semoga rezekinya ngalir selalu seperti air zam-zam. Amin. Ini dari Bu E yang biasanya ngirimi kita panci ya teman-teman. Jadi ini waktu itu kan borong madu 5 kilo untuk Pak tim sukses tani Tegalan dikasih apa madu herbal madu. Lah iki dhisik karo budaning entuk juga madu Royal Jelly. Alhamdulillah. Royal Jelly teman-teman, ini madunya benar-benar kualitasnya bagus. Jos, ini madu murni ya. Apalagi ini madu Royal Jelly kualitasnya apa khasiatnya tuh manfaatnya tambah menyala. Royal Jelly, guys. Ini sih 1 kilo madu Royal Jelly. Ragemen-gemen, guys. Nggih, betul. Matur suwun nggih, Bu. Ya Allah. Untuk rezeki madu, Bu. Jerene rai mari glowing. Bu dhisik ya glowing. Nggih, matur suwun sangat nggih, Bu. Panjenengan sampun maringi dhisik madu nggih. Dugi panjenengan Taiwan sehat-sehat selalu, Pak. Amin. 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 Dilancarkan semua urusannya, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya. Rezekine muga-muga mengalir terus seperti air zam-zam. Amin. Dan semua family online tanpa terkecuali. Ini nanti kita kasihkan budaning, tapi nanti ya teman-teman, karena kita ini mau ngawi, apa ngecek no kendaraan dulu teman-teman sebelum kita berangkat ke kota. Colo-colo. Nanti kita mengecekkan kendaraan di sini. Oke, dadah. Padahal belum pernah ketemu. Orang pernah ngerti fotone, orang pecer, ngopo apa tapi wes fotone wes. Di sini orang ngerti. Sampai ya, nek lah, aku ya belas ya mas. Terus di sini, kayak wes tak tidur ya di. Orang situ. Orang. Maksudnya fotone. Orang ya. Maksudnya sak kelelapan ngono. Orang. Lah, yuk kan wes tak tidur di sini. Tapi wes. Ono. Wes tak tidur. Tapi yo, muka-muka bisa bertemu. Amin. Sembuh seapan. Pas mulai, pokok semuanya ya. Dadah. Nanti lagi. Oke guys, alhamdulillah ini kita sudah sampai Ngawi Kartonyono perapatan Yuki. Tapi memang ada perjalanan, mohon maaf tidak ke Skuteng. Ranyote. Ayo. Griya Sopa Lestari. Monggo yang mau beli-beli di sini mebel-mebel lengkap. Ada pertama kali untuk ono kayak iki. Endorsan ning Griya Sopa Lestari. Mas Zen sama Mas Gunawan. Api-api Pol. Sampai seng kerja di situ ya, sampai udah dari awal merintis sampai lagi diberangkatkan umroh ya. Umroh, masya Allah, berkah barokah. Amin. Awak yang grilin itu kon mampir asini guys. Iya, dia kon mampir, tapi adik gak tahu wani. Gak tau, sebenernya Mas Zen sama Mas Gunawan. Oh, itu ada info-info ngopi. Tapi ada di wiki piye. Jadi yuk, kalau masih orang apa biasa aja. Aduh, apa? Kok biasa aja dong? Pasar munggah haji kayak undang asli ini. Undangan pas acara pas acara, acara sesuai mau budal haji. Saya ingin cuma pengajian ini lo guys, KAD dikabari ini kontok KAD juga teko. Tapi ya lo guys, awal uang nunggu, pasti uang gede-gede nunggu teratapan guys. Awal ada yang gitu, sopo. Awal uang nunggu teratapan. Tapi harus percaya guys, pokoknya sampai nanti ngar pesen langsung yang ini teratapan. Olah oli ini jenenge kayak gini oli transmisi guys. Oga oli Henry mulai ngomong pletot-pletot. Transmisi sing urung diganti ki oli transmisi ne guys. Ki ade jajal sik jajal teko. Nek kene ning astagfirullah. Iya, nah iya bener. Pom kene guys. Kok soalnya kan ngene. Kok tengah kene langsung rono. Ternyata kene guys, mang ning ngono-ngono. Kayak iso guys, ternyata kayak enak oli mesin.
transmisi kayaknya guys, gak bisa. Tidak bisa. Lu concongnya nyapa tuh. Ki mau penghubungan sak ngawi dihubungi sampai muter-muter. Setiap yang pertama mang gak iso didoi neh nenggone Wijaya, Wijaya aku yo gak iso. Terus iki akhirnya moro nenggone showroom sing asline Toyota kan. Wis pernah mrene tapi ki kayak ki ganti oli transmisi ki gong iso guys. Urung enek ning kene maksudte. Mbah nek saiki ki ditekoki meneh ki ngene gak enek ya otomatis bablas teko Madiun ki nggo wala. Oli transmisi angile ram-ram ning Ngawi yo. Oke guys, ini kita akhirnya sudah sampai di Toyota ini Ngawi tapi iso. Belum gak iso guys, tapi ini isone cuma ganti sing manual. Dan kita tadi tak tanya no, ternyata isone cuma manual tok lah. Adik kon di Toyota Madiun iso apa iso sing matic sama manual tuh tadi kok ya mau gak mau nek adik pengen ganti ya kudu ning ngene Madiun iki kok adik ning Madiun sampe tunggu-tunggu selanjutnya. Wah ini ngapa ini gol ini mubenggung nemok nih guys. Gimana ini Wijaya apa autolem gue sing apa sing ngono ini juga iso kan dididohnya pakai isi pertama mau konrono terus ternyata juga iso. Alhamdulillah guys, ini setelah kita melewati pertimbangan dan kita sudah memikirkan dengan matang-matang, karena yang kita ingat dulu pas waktu kita ganti oli garden terus kabes selain oli transmisi, wi katanya oli transmisi masih 125.000 kilo. Nah, 125.000 kilo. Padahal ADW ya, cara ADW kan jarang jarang metu. Jadi ini kita putuskan untuk sekalian. So September karena jatah ganti olinya September teman-teman. Betul. Nah ini kalau untuk 125.000 kilo ya oke, kita baten-baten ala. Iya. Soalnya memisah no, daripada intak-intik guys. Intak-intik, betul. Saya ini Madiun padahal setelah kona ada yang balik meneh. Sehingga nanti gendeng loh guys. Daripada lagi, memang lagi dicek ini guys. Dicek tulisannya. Ganti ini oli ini mesin ya so September. Alah so September pisan ngono guys. Wes iki 125.000 kilo iki guys. Jek suwe. Yo akeh. Dipikir-pikir jek akeh. Jek dicek. Cuma kemangan pikirane Mas Bagus kan opo sing jagani soalnya kan oli transmisi ini kan ora digenti dhewe pas kae. Heeh. Ya perjalanan ke Solo. Tapi tak delok kok kilometernya kok jek suwe guys. Jauh cuma tinggal sampai sok September ijek gak apa-apa jek lebih dari September pun jek gak apa-apa. Oh ala mas mubeng kok lelit gedit kok keke anu bujul kok lelit yai. Tapi senengnya wong naik apa jaga ini kan mobil kan ngono kae guys. Ya mobil mau motor ya gumun ku kene jaga. Iki lho kok yo gek enek babar blas. Yo. Berarti oli transmisi matic yo menyala mungkin nganu enggak nganune rewel lah paling. Mesti rumit paling. Iya paling. Kok mesti sekelas Toyota wae yo gek enek. Isone manual. Isone manual. Paling yo rada ribet. Makanya yo iki kanggo pelajaran kabeh guys, mesti kena ketika sampean kabeh kok arep metu ning njaba, mbok itu motor, mbok itu mobil, mbok itu truk, pokoknya kudu dicek dhisik. Lah pe nganu guys, sampe cromono digolekno ya. Cromono ande kan golek-golek bengkel biasa no mesti ya ketok ya nemokno. Nemone. Nemokno. Apa jasane sing gambar-gambar kuwi lho? Gambar. Alah aja lah. Wedi ya dhewe iki tipikal wong anu guys, pasti ngeman kendaraan gak koyo nek ning nggone resmi. Ya betul. Dadi acara titik tapi ning nggone resmi. Jenenge wong iki gak weruh ya. Betul. Seki wong iki gak roh. Dadi iki katakanlah mungkin suatu saat nanti wong ndelok tipake wong tuku mobil apa wijenenge second ini yang nomor siji adalah
mesin servise ning di sing duwe sapa, wonge tipikal wong telaten ora, perawatane piye. Lah nek wong wis ngerti oh mobil Kalimantan ki mesine terawat, servise wae ning gone resmi lho. Wong tetep cepet, gak mikir-mikir iki kuwi. Betul. Karena ya apa meneh wae dasare ya open maneman. Motor bayar dicemplung nih nenggoni resmi bukan karena apa-apa teman-teman, juga karena dia golek aman nih, betul ya, maksudnya golek ikuni seperti itu ya teman-teman. Lanjut nanti lagi. Oke. Buah ngeblok apa kes kopior. Akhirnya paling lah dulu yang kempaga mampir nenggoni pangan kucing, tuku sen pasir telek kucing, karo mampir nenggoni Mas Azam karena kalau mede carry, singkai 5 pohon. Nanti lagi. Ini kita mandek neng gune pom, kita mau ngisi bensin guys kalian, karena kita kan hamin 2 kita mau berangkat ke Solo, jadi sekalian dikebai. Ini tadi 2 strip kira-kira ini nanti habis berapa, jadi selama kita pakai mobil ini pun bahan bakar kita usahakan kita pakai pertama guys. Jadi beneng mesin apa ya, jadi diwet-wet bener mobil ini guys. Ini selama kita pakai ini kita tidak pernah diisi pertalit guys, kita isi pertama terus ben mesin ini kuwi awet wet. Yo jos ngono guys. Ini nanti kita kira-kira kita ndek piro ya guys, karena ini kan buat persiapan kita budal ke Solo. Oke, mesinnya harus kondisi mati teman-teman. Ini nyoteng ngaro ngisi bensin. Aduh muter gak situ karena yuce okay lah ya, daripada neng Madiun tapi kacek nganu yo wayahe ganti oli kan apa jenenge bulan ngarep ora sida 400.000 guys. Sampun full mas. Oh tambahin mas. Fully. Oh, fully. Ini? Nggih. Kurang dulu. 500 kok, guys. Cukup ya. Tambahin 100 ngono, Mas. 100 ngono. Heeh. Full urung 100. Seharusnya full sih, Mas. Wong wis 400 kok. Iki mung sik strip loro iki. Yes, iya kan? Nah, tenan. Lah kan ki jek strip loro guys mau. Makan 400. 60. 460.000. Tapi namanya untuk perjalanan jauh teman-teman. Apa tangan itu sih? Kita ngitungmu di lalu 450. Tuh. Oh iya. Menit mas. Tuh juga neng pikiranku emang 500 loh. Oke, makasih mas. Thank you. Ternyata 460 guys. Tapi emang strepe cek lur. Yuk, ntar wong. Kebaknya sekitaran. Ntar wong ake. Apa jenengi? 6, paling 500-600an guys ini nanti kebae maksudnya ke kondisi dari nol ya. Rusak kondisi sih, dari ya, nol mesin rusak ya, 500 lah ya sak menuhi teman-teman. Oke dadah, lanjut lagi maksudnya kontennya guys. Ini kita ngeliat ada nol nyawi, kita mau kemana lagi. Ada bapak-bapak nyurung motor, nyurung sepeda pakai motor. Lah ini ki aku ra iso ngene iki. Nyurung ngene iki. Sepedae anyar lagi itu. Ayo, Pak. Ya bisa aja dulu, Pak. Ayo, Pak. Loh, iwuh ngene iki. Sepedae anyar lagi itu. Nek ngono iwuh tenan nek apa nyurung ngono iki. Ayo, mau ke mana guys ini, guys? Setelah kita mampir luran di Masjid Brian,
Iki mau sebenarnya dia sekalian ngecek apa wijenenge rego obat ning gone samping Tiara, teman-teman. Tiara. Karena ning kono jerene Mbak Lenai terkenal rodok miring juga obat-obat pertanian. Tapi ternyata pas kita parani ternyata di situ masih menggunakan harga lama. Kemungkinan nyapo dek menggunakan harga lama, kemungkinan paling kula ane dhek sing rego-rego dhisik iku rong tek, dadi makane sik menggunakan harga lama. Dadi baru kan malah rugi. Jadi kasarane kuwi akhirnya kita ndak jadi beli. Jadi kan mengharap karo tuku wineh apa sekalian ngono kan. Dadi gak jadi beliku cek luweh miring pas kita beli di Gedung Galar waktu itu. Gitu. Sana. Jadi kita gak sida tuku wineh jagung pisan ya. Jadi soalnya mulai kok wis nyari nomornya tapi ya. Wis. Gua sudah teko. Aku wis kok wis teko-teko nek sumpama didol meneh iki kortingane mek 1000. 1000. Iya. Saya pengen nak ngerti jalan cara menaiknya sini. Karena kan orang itu ini. Kortingannya saya. Jadi kasarane. Saya mulai songgol. Nek wadi wadol ya cuma nak badi ini ya rongeu. Nek pengen luwe miring timbang liane ya badi rongeu telongeu. Wui. Kasarane seperti itu. Ya rongeunan wui lah. Kayak gampang ya rongeu wui badi ini. Seperti itu ya teman-teman. Jenenge kita tuh cari peluang, guys. Betul. Ya to golek peluang, ya ndi sing iso didol, ndi iso dingano. Pokoke utek-utek kudu main lah teman-teman ya. Makanya sebenteng halal. Makane dhewe iki mengalir kayak air zam-zam. Seremono mengalir ndi pokoke ndi sing enak, ndi sing iso di pokoke tapi halal dan tidak merugikan orang lain, insyaallah. Gas. Makanya karo golek-golek kan golek-golek perbandingan sek sak orang awe dhewe. Adol sithik-sithik ning desa sekalian kan wong ya nek kendaraane dimanfaatno karo kulaan tuku obat akeh engko woro-woro oh kono meneh lali mantan adol obat gempur oh karo kono rega lah iki sing urung tak cek iki enek rega ning kono salah satu toko jarene kono kuwi terkenal murah dadi ade kudu tuku rono. Teko Pak Pri sing roh ya jarene Pak Pri wiyone sing ngerti. Terus jarene wong-wong bareng oh iya ning kono rodok miring mas timbang liya-liyane. Lah iki sing kuwi urung tak jajal, engko kan tak jajal kapan-kapan tuku rono lah ning kono ki regane iki pira biar kita tahu. Ngono guys. Sesuk sing rau kae piye? Sing rau kae. Sing godi wis kok. Oh, larang prai. Wis jan ya mbok kapan ya engko dihampiri bisa nek gak wong searah ya. Oke, guys. Oke. Gas. Gas. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita wes sampai rumah lagi ya. Alhamdulillah, amin. Ya seperti itu. Keliling wes teko omah maneh. Alhamdulillah. Tapi kuwi mang gak sadi cara apa jenenge tujuane mang pertamane nyerti ternyata ningali digolek yo gak nemokne awake dhewe sing urung nemokne. Mbok memang enek, mbok gak enek tapi adi mang golek iku nemu. Oh tapi sekelasnya kanoe orang anak kok. Dan sekelas apa Toyota sing resmi nih akhirnya malah dikon kudu yang Madiun direkomendasikan langsung di Umi Madiun. Jadi soalnya sekalian bulan songo sekalian ganti oli memisan tapi cek kena August di gua toko kono cek bisa masih bisa alun-alun semante menek wae kesel kembenan. Belajar yang orang wani guys, tapi jadi wong gak urung wani bukan orang wani ya. Jadi wong nyetir mobil itu orang gampang guys, gak gaco pancal. Nyetir mobil tuh harus pakai insting yang kuat. Jadi moto iki gak cuma ngerti koco ngarep, ngerti koco samping, kiwa tengen, koco dhuwur kan ngerti sing belakang. Jadi bener-bener apa sini haluan rating sembarang kalir kan kudu ngerti bener-bener tahu teman-teman itu tidak gampang. Jadi yo nek memang sejat ini urung siap ya piye meneh, tapi saya yakin suatu saat Mas Ajis yo iso bakal yo karek nek saiki iki gung niat bes guys, aku jujur nek niati kabeh apa ae pangge dilakoni pangge iso guys, tapi saiki lewat Mas Bagus wis yo duwe SIM A kundi SIM C kan yo gentenan. Nah aku pengen apa cara niat yo iso guys niat tapi wong yo matu yo dendi guys paling apa Mas Bagus saya yo iso ngono gampang lah ngono sampean yo pada iso
kabeh karek niate, guys. Nek mung cuma iki saiki gum niat. Kabeh pokoknya mesti iso. Aja kok gum niat, engko diklerukne wong. Wong memang sejatine wiki iki gak wani, bukan kok gum niat. Lah iya kan berapa? Lah kan gak wani kan gum wani, beda gum niat karo gak wani iki beda. Kowe nek gum niat wong pemikirane wah berarti wiki iki malas, gak niat belajar. Lah kuwi dadi ngomongmu aja jeblang-jeblung asal-asalan. Ngomong apa anane sejatine ugung wani ngono. Aja kok gak niat. Wong nek gak niat kuwi jenenge males. Nek ugung wani wong kuwi mikir, oh memang nek gung wani aja dipaksa karena bahaya, engko nek ana insiden dan lain sebagainya. Beda. Wong gak wani karo gak niat kuwi beda. Nek gak niat sejatine gak mau bisa. Tapi nek apa wis jenenge urung wani, ada niat cuman kemantepan ati iki gung siap. Dadi kuwi aja salah. Mohon maaf ya guys, terampas aja bahasane kurang pas. Yo ngene iki. Kesal karo yo ora apa-apa. Karo maksude ngono no lho guys, maksude nek sing tak rasane yo ngomong kuwi. Intine gung wani ning jalan-jalan raya iki cara de iki wong gupuan guys, teratap ngono kuwi lho. Cara menawa wong aku sing nyetir, wonge sing tak gonceng. Salip-salipan truk apa bis bisa awal-awal ngono wonge. Ngono kuwi. Saiki wis cromno wis terbiasa digonceng. Dadi di setir dadi iki lumayan oh ya berarti kudu nek enek apa simpangan kudu kudu piye? Ngono kuwi ya kadang yo sik ngono kuwi nek enek wong nyalip dandang ngono matane. Nek wong sing dandang-dandang ngono kuwi lho guys maksudnya. Betul. Bismillah, alhamdulillah ya. Nah kita tinggal menunggu waktu berangkat ke Solo. Semoga lancar. Semoga nanti lancar sampai tujuan. Solo lagi. Tapi ini berbeda nanti ke Solo. Ini kan yang menunggunya pokoknya Baratus. Jadi Mbah Pomo. Jadi kengkau kan ke Solonya karo Mbah Pomo. Seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya Mbah Pomo ke Solo. Kesampaian ke Solo. Kayak kan culu. Alhamdulillah saiki akhirnya ke Solo. Ke Solo. Iki mengawan ya. Pas aku ape budal ning Ngawi, bae tuku pakan manuk kutut teman-teman. Nganggo motor wis tak olehi, cuma ning jalan halus. Jalan halus. Mungkin ya apa ide iki ya pengin numpaki motore supaya ora numpaki motore jenenge wong Mbah Pomo ki arete dikeloni, guys. Alat apa jenis semprot wae dikeloni dieman-eman barang anyar ya. Amar. Apa meneh dhek iki motor kendaraan terus sejatine yo gak pernah duwe motor apik. Dadi kan aku yo soke lah iki sekalian tuku pakan mana akhire tak olehi apa wis jenenge nggowo motore numpake motore guys. Biasane kan gak pernah numpake motore. Ping pisan ping pindho pernah numpake sak urunge kuwi pernah ping 2 kali apa 3 kali numpak. Ping 3 numpake terus saiki wis tak olehi meneh numpake ngono guys. Tapi hari-hari biasane yo ngopi apa ora ngopi ning gone tukang kopi maksude ngene tuku susu apa ngono kuwi dhek mlaku. Kadang yo gonceng bakso. Ngoncek bakso digoncengne bakso kan sementara kan motor kan kita taruh di tempatnya bakso toh guys. Dia dinggo bakso mergo ki apa kasar daripada motor nganggur kok suwi gak dinggo apa-apa kan malah engko macet. Dadi memang tak kon apa ning kono ya wis ben dinggo bakso untuk sementara waktu mbae kan urung apa jenenge gak sering lah urung numpak motor ngono lho guys kasarane. Tapi ki wis mulai apa pelan-pelan tak kon numpak motor gak popo sementing cedak-cedakan gak dalan elek ben seneng ya ngono kuwi mau lho mungkin ya enek rasa dek iki kangen suwe gak numpak motore soal iki pas tak intuin numpak motor kuwi dek iki seneng mungkin langsung sualin kangen seneng. Mungkin dek iki kangen ya ngono kuwi mau lho bolak-balik wong alat semprote dikeloni aja meneh motore suwe ra numpaki otomatis kan rasa kangene itu kan luar biasa suwe muangat ngono numpake tapi ya tak omongi tak kon alon-alon hati-hati nek ape minggu yo inget isik dalan aja langsung was-was seperti itu ya ngono teman-teman sehat-sehat buat semuanya sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah.